Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Haura Entertainment. Nah, kali ini kita akan membahas gambaran drama series Malaysia Kerasnya Takdir episode yang ke-24. Pada episode 24 ini akan menceritakan Jiha ambil balik Princess. Munir terkejut tengok Princess baring di atas lantai. Badan Princess nampak panas, Munir bawa Princess ke hospital. Munir bagi tahu Jiha kalau Princess sakit dan ada di hospital. Jiha pergi ke hospital, dia nampak risau Princess sakit. Jiha marah pada Munir, Jiha salahkan Munir sebab tak bisa jaga Princess. Jiha tahu Princess sakit sebab Amelia. Jiha nak ambil balik Princess dan ajak Princess di rumahnya. Bunda pun marah pada Munir sebab Amelia pergi dari rumah Munir. Selepas pergi, Amelia cakap pada Bunda jika Munir bersama Jiha. Bunda tak nak Munir balik dengan Jiha. Bunda menyuruh Munir secepatnya ceraikan Jiha. Di sisi lain, Atif masih tak percaya dengan Farouk. Dia punya feeling Farouk belum berubah. Atif takut jika Farouk celakai Jiha. Oke guys, cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan sampai ketinggalan update selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.